Pernahkah Anda berpikir bahwa bagian dari tanaman cabai yang biasa kita abaikan ternyata memiliki khasiat luar biasa untuk kesehatan? Ya, daun cabai, yang seringkali hanya dipandang sebagai pelengkap, ternyata menyimpan berbagai manfaat yang bisa kita manfaatkan. Daun cabai mungkin jarang diperhatikan jika dibandingkan dengan buahnya yang pedas dan sering digunakan dalam masakan. Namun, daun hijau kecil ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat kesehatan yang bisa membantu kita menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Mari kita lihat lebih dalam tentang apa saja manfaat dari daun cabai ini. 1. Kaya akan antioksidan. Daun cabai mengandung berbagai antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C. Antioksidan ini sangat penting untuk melawan radikal bebas di dalam tubuh yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis dan penuaan dini. Dengan mengonsumsi daun cabai, kita dapat membantu tubuh kita untuk tetap awet muda dan terhindar dari penyakit. 2. Membantu sistem pencernaan. Bagi Anda yang sering mengalami masalah pencernaan, daun cabai bisa menjadi solusi alami. Daun cabai diketahui memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu membunuh bakteri jahat di dalam usus, sehingga membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Daun cabai juga kaya akan vitamin A dan C yang sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan mengonsumsi daun cabai secara teratur, tubuh kita akan lebih kuat dalam melawan infeksi dan penyakit. 4. Mengurangi peradangan. Daun cabai memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita penyakit seperti artritis atau kondisi peradangan lainnya. Dengan mengurangi peradangan, kita bisa merasa lebih nyaman dan bebas bergerak. 5. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan nutrisi dalam daun cabai juga diketahui dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Daun cabai membantu dalam mengurangi kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, yang pada akhirnya dapat mencegah penyakit jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Anda bisa mengonsumsi daun cabai dengan cara memasukkannya ke dalam masakan, seperti sup atau tumisan. Pastikan untuk membersihkan daun dengan baik sebelum menggunakannya. Selain itu, daun cabai juga bisa diolah menjadi teh herbal yang menyehatkan. Siapa sangka, bagian dari tanaman cabai yang seringkali kita abaikan ternyata memiliki begitu banyak manfaat untuk kesehatan kita. Mulai sekarang, jangan ragu untuk memanfaatkan daun cabai dalam kehidupan sehari-hari Anda dan rasakan sendiri khasiatnya. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap penonton yang setia menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten menarik yang tentunya positif. Tetap terhubung, teman-teman, karena perjalanan kita bersama masih panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap bahagia dan jangan lupa selalu memberikan dukungan positif. Terima kasih atas cinta dan dukungan Anda.